kita Nibrasos Madiun. Bersama aku Kak Michan dan partner aku Kak Mimi. Wah, jangan kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dan pastinya klik tombol lonceng notifikasi kalian ya, agar ya, tidak ketinggalan yang apa itu namanya video terbaru kita ya Kak ya. Iya, pastinya. Dan kalian kalau misalkan sudah subscribe, pastinya nggak usah cari-cari untuk search-search video kita terbaru. Karena kalau kalian subscribe, langsung aja muncul di beranda kalian. Dan untuk kali ini, kesempatan kali ini kita bakal ngapain nih Kak Minin? Nah, kali ini siapa yang udah nempat siapa nih? Kali ini kita mau nge-review apa nih kira-kira? Wah, kalau yang belum, ya, kalau yang belum bisa nebak nih, aku mau kasih tahu nih ya Kak. Yang kita pakai ini adalah apa Kak nih? Apa nih? Pasmina di kode Fulma by Nibras Hijab. Jadi kesempatan kali ini kita bakal bahas atau nge-review sedikit tentang hijab Fulma by Nibras ya Kak ya. Pasmina, dan langsung aja nih Kak Mimin dulu nih. Apa nih Kak untuk bahannya pasmina tuh seperti apa? Langsung aja ya Kak. Yuk Kak Mimin, langsung aja. Kali ini aku mau bahas nih tentang Fulma yang aku pakai ini, yang kita pakai ya Kak ya. Benar banget. Nah, yang kita pakai ini bahannya bahan sana, yaitu teksturnya baby doll. Nah, ini ya kayak kulit jeruk gitu, elastis dan terasa hand feel-nya. Dan ini laser cat-nya tuh bagus sekali, rapi banget pokoknya. Ini tuh bahannya sangat premium sekali, pokoknya ini recommended sekali. Bener banget. Dan ini ya, kita tuh ada dua look ya Kak ya. Nih, kalau kalian mau couple sama bestie, bisa banget. Bisa banget ya. Kalau dibilang gak mau kembar, bisa banget, nanti ada dua look ya Kak. Nih yang aku pakai kayak gini, dan yang look kedua nih seperti Kak Mimin. Lasernya dikasih. Bener banget. Depan. Lasernya depan, kalau aku ini lasernya taruh bawah. Jadi walaupun kembar, biar nggak terlihatan seperti anak kembar. Benar sekali nih Kak. Benar banget. Pokoknya Fulma ini cantik sekali. Dan gimana ya, teksturnya itu sangat bagus. Pokoknya ini pokoknya premium banget. Bener banget. Nah, untuk yang aku pakai nih ya Kak ya, looknya kan Sarki. Nah, kita kasih tahu ya untuk pemirsa yang nanti nonton, ini tuh sebenarnya ukurannya berapa sih Kak Mimin? Nah, Fulma ini memiliki ukuran 180x70 cm. Wah, wow, bisa buat Sarki ya Kak pastinya ya. Bener banget. Nih, kalau Mas Sarki nanti looknya seperti aku. Dan kalau misalkan kalian mau yang biasa, yang mau nyantai, bisa banget seperti Kak Mimin yang pakai ya Kak ya. Gitu. Dan ini kebetulan yang aku pakai ini tuh warna green hash Kak. Wah, cantik banget nih Kak. Matching banget dengan baju aku dong pastinya ya. Soft banget ya Kak ya. Bener banget. Kalau di Fulma dia tuh emang soft kayak gitu warnanya. Warnanya soft banget, jadi bisa dipakai untuk gamis apapun aja. Dan kalau yang Kak Mimin pakai nih, ini tuh warnanya apa nih Kak? Kalau yang aku pakai ini warnanya lila tuh. Wah, warna lila. Sangat soft sekali pokoknya ini. Bener bagus banget warnanya, cantik-cantik ya Kak ya. Bener pastinya banget. Sangat elegan, nanti bisa di mix and match sama gamis yang kalian punya nih. Kalau mau pakai gamis yang ada motifnya, mau lebih cantik ya Kak ya. Wah, pasti gitu. Kak, cocok banget pokoknya. Karena ini soft banget ya Kak ya. Iya, bener banget. Jadi bisa dipakai untuk ke acara hangout, ke acara resepsi kayak gitu. Bener. Bisa banget ya Kak ya. Terus selain warna yang dua kita pakai tuh ada warna lainnya nggak sih Kak? Wah, banyak loh Kak. Wah, boleh sebut ini Kak warnanya apa aja? Warnanya ya, yang pertama yang kita pakai nih ya, warnanya ada soft green dan lilac, dan ada light gray, ermy, mustard, gray, dan ivory, maroon, dan pokoknya banyak sih, banyak banget tentu. Nanti kalau kita sebutin satu-satu pasti sampai malam dan sampai 3 jam ya Kak ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau yang langsung penasaran ya, langsung aja WhatsApp ke nomor kita ya Kak ya. Karena setiap kali posting itu ada di nomor deskripsinya, itu kasih kita cantumin ya untuk nomor WhatsApp kita yang terbaru pastinya. Kayak gitu. Dan di sini ya Kak ya, nih aku kasih tips sedikit untuk penyucian.
Untuk full malah, nih aku kasih tips. Enaknya di Dibres kalau nonton YouTube, walaupun tahu referensinya, reviewnya kayak gimana, kita juga bakalan ngasih tips untuk cuci, pakai pencuciannya atau pakai penyimpanannya. Nah, di hijab full mala ini, dia itu karena bahannya ringan ya kak ya, tadi udah dibilang bahannya sana, itu jadi lebih mudah banget, dan ini tuh dry fit. Wah, wow, bener banget, dry fit. Jadi gak usah terlalu lama-lama atau muluk-muluk buat dicuci, karena dia dry fit ya, jadi dia mudah banget untuk kering. Wah, wow, berarti cuci kering ya kak? Bener banget, cuci kering. Tapi langsung kering. Tapi jangan langsung dipakai. Jangan dong kak. Kan oh, ya yeah, yang lainnya dong. Jangan, makanya jangan belinya satu. Belinya tuh banyak gitu kak. Benar sekali. Benar pokoknya. Kayak gitu. Dry fit ya kak ya. Dan untuk biasa untuk penyimpanannya seperti biasa ya. Dilempit biasa aja. Dan dia tuh gak mudah kusut kak. Benar banget. Gak mudah kusut matanya. Aku tuh gak pernah nyetrika ini. Jujur banget sih ya. Gak pernah aku setrika selama aku punya hijab full mala kayak gini, nggak pernah aku setrika. Jadi langsung dilepit aja, dia tuh langsung bisa rapi kayak gitu. Nah, dan aku senengnya yaitu ya kak ya, dia lah seket. Nah, di bagiannya sini, dia tuh juga di cuttingnya sangat rapi banget kayak gini. Nggak ada yang jerabut-jerabut kayak gitu kak ya. Kali. Bener banget. Dan ini laser cutnya tuh kelihatan cantik banget. Cantik banget kan, pokoknya rapi gitu sekali. Wah, ini recommended sekali ya kak ya berarti ya. Bener, recommended banget buat kalian ibu-ibu bisa kalau ingin kelihatan muda 10 tahun. Kelihatan muda 10 tahun ke Bali itu bisa banget pakai ini karena emang dia langsung ngeplok ya kak ya. Benar ini sekali. Bener banget. Nah, mudah dibentuk juga loh ya, ini kak. Bener banget. Jadi kalau kalian yang suka lebih modis itu bisa banget nanti looknya kayak kak Mimin ya, kayak gitu, cuttingnya di depan. Kalau yang mau girly atau simple itu bisa sama kayak aku ya kak ya, kayak wow, bener banget. Anggun sekali. Bener banget kalau pakai hijabnya nih Bas, karena harganya berapa nih kak? Harganya sangat terjangkau sekali, sangat bersahabat pastinya. Harganya cuma 65.000 aja. Wah, 65.000 iya, bisa dapetin hijab eksklusif ada logonya Benny Bras nih. Dan langsung brand ya kak. Itu cuma harga berapa tadi kak? 65.000 aja. Dan spesialnya kalau member dapat berapa nih kak harganya? Pastinya potongan 10%. Wah, 10%. Wah, lebih hemat ya kak ya. Bener banget, 65 belum dipotong member 10%. Wah, itu sendiri di kolom komentar itu jawabannya. Kayak gitu ya kak ya. Bener sekali. Bener banget. Dan mungkin sekian ya kak ya, kita review untuk hijab full malanya. Kalau mau order bisa banget ya kak ya. Benar sekali. Gitu. Kita juga melayani sistem online ya kak ya. Benar. Nah itu nanti kalau misalkan kalian mau kirim di luar Madiun bisa banget, kalau karena si Denan dia bisa pakai ada di apa ongkir 5.000 kak. Wah, sangat terjangkau ya kak. Iya, biasanya kan 7.000. Hemat sekali ya kak ya. Nah di Nibras itu nanti kalau misalkan kalian mau kirim barang mungkin itu bisa sampai 5.000 rupiah untuk ongkirnya. Wah, gitu. Gimana lagi nih kalau bukan di Nibras? Bener banget. Sekian untuk YouTube kita ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk video kali ini ya kak ya. Jangan lupa ya kak ya kalau yang mau kepoin ya sosial media kita itu ada di apa aja nih kak? Pokoknya kepoin sosmed kita di Instagram, di TikTok, di YouTube. Namanya sama yaitu Nibras Sos Madiun. Benar sekali, dicari pokoknya. Iya benar. Jangan cuma ditonton atau di like tapi juga di follow ya kak ya. Wah, biar kita lebih semangat untuk buat kontennya. Sekian untuk reviewnya kali ini. Jika ada tutur kata dan maupun tingkah laku yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.